sempatku rasa sekolah di sini di multi dimensi bersama kami bersama kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kita akan ikuti proses pelantikan dari RPM masa bakti tahun 2018-2019. Sekarang kita akan memanggil Bapak Kepala Sekolah sebagai kemudian kita akan buka dulu akan buat sebagainya sambutan dari Kepala Sekolah. Baik, silakan kamera mengarah ke para wali. Sekarang. Baik, kita lanjutkan bahwa sekarang akan Pak Rofi sebagai kepala sekolah akan memberi sambutan. Terima kasih, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah syallallahu alaihi wa sallam syallallahu Muhammadin amdu Rasulullah amma ba'd. Alhamdulillah pada sore hari ini kita bisa berkumpul dalam rangka ulang tahun LPM 02 sekaligus pelantikan pengurus yang baru. Dalam hal ini Bapak ucapkan terima kasih buat segenap baik pembimbing maupun panitia yang sudah bersedia untuk mendengarkan kegiatan ini, dan harapannya ke depan lebih baik dan ke depan lebih hebat lagi, bukan saja baik dan hebat gurunya, pembimbingnya, tapi pesertanya juga harus hebat, harus baik ya. Segala apapun kegiatan perlu direncanakan, perlu perencanaan dan disiapkan. Sekali lagi kami ucapkan selamat kepada pengurus yang baru. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Kita akan lanjutkan untuk acara pelantikan. Yang pertama dipersiapkan anak kita yang bernama Gugun Gunawan dari SMK Multidimensi Anyer kelas 10 teknik bisnis sepeda motor. Silakan maju. Selanjutnya Asmawi dari kelas 10 teknik bisnis sepeda motor. Silakan. Ya, lanjutkan lagi dengan Dasep dari kelas 10 teknik bisnis sepeda motor. Silakan. Dilanjut lagi dengan Suyono kelas 10 teknik bisnis sepeda motor. Silakan. Dilanjutkan lagi dengan Dini Firmansyah dari kelas 10 teknik bisnis sepeda motor. Selanjutnya Hadi Purwadi dari kelas 10 teknik bisnis sepeda motor. Silakan. Selanjutnya Angga Mardika dari kelas 10 teknik bisnis sepeda motor. Selanjutnya Dimas El Sandi dari kelas 11 teknik bisnis sepeda motor. Silakan. Berikutnya Febriadi dari kelas 11 teknik bisnis sepeda motor. Saya lagi terakhir Dede Resmana dari kelas 11 teknik bisnis sepeda motor. Makanya sih
Pak. Kemudian Rio Ajumar dari teknik kelas 11 teknik jenis sepeda motor. Kemudian ini serah terima kepengurusan dari Studio 9 ke Ibu Nia Kurnia Sid dari Bapak Profi, silakan. Silakan Bu Nia, serah kepengurusan RPM 02MD diserahkan semua kepengurusan ke Ibu Nia. Baik, itulah proses pelantikan dari kepengurusan periode 2018 dan 2019. Kemudian yang kedua, kita akan minta sambutannya dari Pakar Kurikulum Pak Sandi. Silakan ke sini dulu bentar. Pakar Kurikulum sebagai Pakar Kurikulum mahasiswaan dari SMK Putri Dimensanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah kita bisa berkumpul dan bisa melaksanakan kegiatan pelatihan RPM 01 ya dan 02 ya untuk generasi baru. Ini adalah bentuk kaderisasi untuk penyerahan estafet dari kepengurusan yang satu ke kepengurusan yang kedua. Ini merupakan pendidikan yang harus kalian yang harus diterapkan dalam pendidikan sekolah. Dan selamat kepada Ibu Nia selaku pengurus untuk RPM berikutnya. Kita doakan semoga RPM berikutnya jauh lebih baik. Terima kasih, cukup sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, itulah sambutan terakhir dari Kepala Trisman dari Pak Sandi Kakek. Dan kita akan mengucapkan terima kasih buat Bapak Kepala Sekolah Muhammad Sekolah saya dan gurunya, selamat bertugas ya. Saya dari Studio 9 mendampingi mereka dari proses pembuatan filmnya dan lain-lain. Kita akan dukung untuk kepengurusan berikutnya. Saya rasa cukup Pak, silahkan, terima kasih. Yang menyimpulkan bahwa ini adalah ulang tahun RPM yang pertama dan selanjutnya kita akan coba estafetkan ke kepala sekolah